Halo guys, kembali lagi bersama gue Doni di Permain. Now kita bakal bermain Clash of Clans. Oke guys, di video kali ini kita bakal bermain Clash of Clans lagi. Oke, yang kemarin gue bermain Last Day on Earth, tapi banyak dari kalian yang bilang ini, bang kenapa nggak main COC lagi bang? Bang kenapa nggak main COC lagi? Nanti gue sedikit bingung ya. Sebenarnya gue masih bermain COC, tapi gue ingin mencoba hal baru. Maka dari itu gue memainkan Last Day on Earth, oke? Okay? Gue memainkan game itu dan ya kita kembali lagi ke topik game COC. Dan kali ini, di video kali ini gue bakal membahas video yang ya sama-sama seperti sebelumnya lah, Mystery Clan Berhantu. Oke okay guys, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke gamenya, oke? Okay? Oke guys, kita sudah berada di game COC. Oke, langsung saja kita cari akun tersebut dengan hashtag gue lupa hashtagnya, tapi gue sudah menyimpan di clan penanda. Oke, ini dia tidak berisi nama, namun clan ini berlevel 3. Oke, kenapa gue bilang berhantu? Ya, alasannya sama seperti video-video sebelumnya. Dan yang anehnya guys, di sini clan berhantu ini masih aktif guys sampai sekarang dia masih aktif, oke, masih eksis di dunia maya, di game COC ini masih eksis dia. Maka dari itu clan-nya sudah berlevel 3 ya. Langsung saja kita buka dan langsung bling. Oke, ya. Yeah. Serem banget ya. Aduh, gue sedikit enggak ngerti guys. Oke, mungkin next video gue mau membuat penjelasan tentang misteri-misteri clan berhantu ini, oke? Jadi ya, mungkin di video kali ini kita bakal membahas ini dulu, oke? Di sini ada clan dengan nama maksudnya clan tidak berisi nama, deskripsinya juga tidak berisi dan memiliki member-member yang sangat aneh, oke? Member-membernya menggunakan nama-nama hantu versi Indonesia. Namun di sini tidak hanya menggunakan versi Indonesia saja ya guys, dia juga menggunakan nama dari luar negeri yaitu Falak, oke? Okay? Kalian pasti tahu. Dan apa lagi ya? Jin. Oh, mungkin itu saja ya guys. Hah, kenapa gue bisa tahu atau mengetahui clan ini? Karena ada dari salah satu penonton gue, viewers gue, mungkin dia juga subscriber gue, dia mengasih tahu tentang clan ini, oke? Okay? Pas gue bahas di video sebelumnya yang di Mystery Clan Takar itu, di sana ada komen seperti ini. Oke, okay, thanks banget ya. Oke, okay, langsung saja kita lihat. Di sini yang pertama ada member bernama Pocong. Oke, okay, Pocong. P O C besar, O kecil, Ang besar. Dia memiliki trofi sebesar 2381. Banyak banget ya, guys. Trofi gue masih kalah dan berlevel 21. Memiliki Liga Legend, memiliki Liga Kristal, oke. Jumlah donasinya sangat sedikit, cuma 41, tapi jumlah requestnya 486. Ya, dia kelihatan masih eksis di dunia game COC, oke. Dan sayang sekali guys, oke, bangunannya masih hancur, bukannya masih, sudah hancur total. Wow, kita lihat profilnya guys, dia memiliki PK level 3 dan Golem level 2, mantap. Jadi beginilah penampakannya. Oh, ternyata dia guys sempat ke master juga ya. Mantap. Oke. Kita lihat yang lainnya. Oke, kita lihat siapa Tuyul. Tuyul enggak perlu dah. Wow, akulah iblis. Oke, karena dia memiliki jumlah donasi paling banyak ya, yaitu 1700. Kita lihat profilnya. Habis kita lihat profilnya, kita kunjungi. Ya, di sini berlevel 94 ya, tinggi banget dengan town hall level 10. Namun trofinya sangat kecil ya, Liga Perunggu 1. Trofi terbaik sepanjang masanya 2965, yaitu Master 2. Oke, siap. Sip. Oke, dan yang lainnya fine aja ya, biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik. Oke, kita bacakan total anggotanya.
Di sini ada 14 anggota, yaitu yang pertama bernama Pocong, Tuyul, Jin, Setan, Jelangkung, Genderuwo, Dajjal, Suster Ngesot, Jenglot, Apulah Iblis, Kondom tanpa nama, Falak tanpa nama. Oke. Jadi di sini ada 2 akun tanpa nama. Dan ya, mungkin cukup segitu saja pembahasan hari ini, guys. Oke guys, jangan lupa kasih like, komen di bawah jika kalian punya akun seperti ini. Kalian bisa komen di bawah jika kalian punya clan atau akun seperti ini, mirip seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Dan ya, tentunya juga share video ini agar teman-teman kalian tahu. Please share, let's do it. Dan tentunya juga subscribe di channel ini, karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk channel ini. Oke, sekian dari gue. Ya, finally, I'm out. Bye.